Halo bro, selamat datang kembali di channel Horror Movie Story. Seperti biasa bareng sama gue lagi Adrian, feel free buat subscribe kalau kalian adalah pecinta jam tangan, biar gak ketinggalan update terbaru dari channel gue. Hari ini gue bakal cerita soal Seiko lagi. Merek ini gue yakin udah ada dari sebelum radio ini dibuat. Banyak banget model-modelnya atau varian-variannya yang gak mungkin dihafal satu persatu. Tapi rata-rata orang taunya cuma model itu-itu aja. Seiko SKX, Tuna, Turtle, 62MAS, Marine Master, Sumo, Seiko 5. Itu-itu aja. Nah, di video kali ini, gue kasih kalian Seiko yang beda banget, yang gue yakin banget orang jarang tahu walaupun dia suka Seiko. Jadi gak ada alasan buat kalian untuk gak nyimak video yang satu ini. Nah, ini dia bro Seiko yang bakal gue bahas hari ini. Dari bentuknya, orang awam pasti gak akan nyangka kalau ini adalah Seiko. Desainnya benar-benar beda dari model-model Seiko yang pada umumnya dibuat. Atau Seiko yang umumnya digemari sama orang-orang atau Seiko fanboy. Malah kalau gue bilang jauh dari karakternya Seiko kalau bikin jam tangan. Kelihatan sangat modern, futuristik, dan kadang-kadang kelihatan kayak jam tangan digital kalau sepintas. Dan ini adalah Seiko Super Limited, cuman dibikin per modelnya 100 pieces, jarang banget kelihatan di pasar jam tangan, dan jarang banget yang bahas soal kedua Seiko yang unik ini. Entah kenapa beberapa website Jepang menyebutnya Discus Burger atau Dis Burger. Gua yakin karena penunjuk waktunya berbentuk dis yang bertumpuk, yang kelihatan di sebuah display berbentuk dis juga, yang nggak simetris berbanding dengan keseluruhan dialnya. Case-nya juga benar-benar beraksen bulat banget, kayak dis. Jadi dari mulai case, display, dan penunjuk waktunya benar-benar kelihatan bulat seperti dis. Ditambah lagi mekanisme penunjuk waktunya berbentuk piringan atau dis yang ditumpuk, seperti layaknya burger yang berputar secara sinergik untuk menunjukkan waktu. Dis paling bawah adalah penunjuk jam, terus tumpukan dis yang kedua adalah penunjuk menit, dan dis yang teratas yang paling kecil adalah penunjuk detik. Selain penunjuk waktunya yang bertumpuk, case-nya juga kelihatan kayak terdiri dari tiga piringan yang ditumpuk juga. Paling bawah dan atas itu tebalnya sama, dan ada lagi middle case di bagian tengah yang ukurannya lebih lebar. Mirip kayak burger. Nah, makanya gue yakin itulah sebabnya disebut Dis Burger atau Discus Burger. Model-model ini masuk ke lineup Seiko yang disebut dengan lineup moving design, bukan prospects, bukan presage, atau lineup-lineup lain yang sekarang masih eksis.
Line up ini udah nggak ada sekarang, termasuk di website Seiko Jepang sekalipun. Discus Burger ini keluar sekitar tahun 2008, dan kebetulan dua di antaranya adalah yang udah ada di depan gua. Yang hitam ini model reference-nya SCBS 007, dan yang putih adalah yang model reference SCBS 005. Ada juga sebenarnya varian-varian yang lain, kayak SCBS 015, SCBS 017, dan lain-lain. Dibuat khusus untuk market Jepang, dan diproduksi sangat terbatas, cuma 100 pieces per model setahu gua. Ketika lineup ini muncul, seketika menuai pro dan kontra dari para penggemar Seiko. Nggak semuanya suka desain seperti ini yang mereka bilang nggak Seiko banget. Tapi di sisi lain juga tetap banyak yang suka karena desainnya fresh, simple, dan unik untuk sebuah merek Seiko. Desain dari Discus Burger ini adalah hasil karya desainer Jepang yang bernama Tomoko Tamita. Aksen-aksennya didominasi oleh lingkaran-lingkaran atau lengkungan-lengkungan yang kalau gue pribadi secara desain suka banget. Karena buat sebuah Seiko, ini desain yang benar-benar seger. Nggak melulu kayak yang sering kita lihat sekarang. Oke, sekarang mari kita lihat lebih dekat lagi. Bagian inilah yang paling bikin model Discus Burger ini menjadi sangat unik. Bukan berbentuk analog biasa yang angka-angkanya mengelilingi dial. Malah main dialnya seolah dibuat tertutup, display waktunya cuma disisain satu lingkaran kecil di posisi angka 9, dan logo Seiko yang ditaruh di sebelahnya. Buat kedua model ini, logo Seiko-nya seperti tertanam di bawah kristal dalam lapisan yang dikasih warna putih dan warna hitam, semuanya kelihatan semi-transparan. Makanya buat yang hitam, yang SCBS 007, logonya ini kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang juga enggak kalau dilihat dari angle yang berbeda-beda. Sangat unik. Buat kedua model ini, dial covernya juga enggak pekat seperti yang tadi gue bilang. Dibuat semi-transparan yang bisa bikin kalian kadang-kadang bisa ngelihat piringan-piringan yang ada di dalamnya. Sangat unik dan seperti khasnya Seiko dari dulu pakai kristal berbahan hardlex. Dan untuk kedua model ini pun sama, kristalnya hardlex, bukan sapphire kristal. Sekarang kita lihat lagi bagian display waktunya, yang ini. Ini bukan analog display, bukan juga digital. Gue mungkin bisa bilang digital mekanik, terdiri dari angka-angka yang ditaruh di piringan yang bertumpuk, seperti yang kalian lihat. Patokan waktunya adalah dua segitiga yang ada di sebelah kiri dan kanan, yang ini. Warnanya agak hijau. Piringan yang paling bawah berisi indeks jam, ada angka 1-12, yang tengah berisi indeks menit, angka 0, 5, 10, dan seterusnya sampai 60, dan yang paling atas adalah indeks detik yang angkanya juga sama dari 0 sampai dengan 60. Cara bacanya sebenarnya simple, tinggal lihat aja pointernya nunjukin kemana. Yang ini misalnya, berarti jam 2 lewat 5 menit. Sama sekali nggak susah, cuman memang harus dibiasain aja kalau menurut gua. Dan somehow ini ngingetin gua sama beberapa Seven Friday yang penunjuk waktunya juga berbentuk disk. Dan kalau bicara finishing, gua sih nggak ada masalah ya. Semuanya dibuat sangat rapi. Piringan-piringannya atau disknya berbahan stainless steel dengan finishing brush, kelihatan rapi, dengan printing indikator yang sangat rapi seperti yang kalian lihat. Nggak banyak yang bisa gue bahas di bagian bezel, karena bezelnya static atau fix. Berbahan stainless steel, yang SCBS 007 dilapisi black DLC, sedangkan yang SCBS 005 pakai stainless steel biasa. Keduanya finishingnya polish, jadi kelihatan mengkilap. Kalau bicara kualitas, ya kalian bisa lihat sendirilah. Cukup bagus. Walaupun bezelnya statik, tapi konstruksinya kelihatan terpisah dari case. Kalau dilihat dari samping, kelihatan banget layer-layernya. Case bagian tengahnya lebih lebar, dan yang SCBS 005 ini middle case-nya dan lug-nya dilapisi oleh DLC, berbeda dengan bezel dan bagian case back-nya yang dibiarin aksen silver. Bentuk lug-nya juga unik, pendek dan meruncing. Shape atasnya langsung menukik ke bawah, tapi bagian bawahnya enggak. Bahkan agak rata dengan garis case back-nya. Lalu di sisi satunya lagi ada crown tanpa crown guard. Ukurannya kalau menurut gue pas, nggak kegedean, juga nggak kekecilan. Dan bagian permukaan crownnya dibiarin polos biasa seperti yang kalian lihat. Yang unik juga adalah bagian case back-nya. Model Discus Burger ini punya desain case back yang sama dengan bagian depannya. Pinggirannya dikuatin sama baut-baut, dan di bagian tengahnya dibuat semi-transparan. Yang hitam dikasih garis-garis lingkaran transparan, dan satu lingkaran transparan atau open heart seukuran display yang ditempatkan tepat di belakangnya display waktu yang ada di bagian depan. Konsepnya open heart sehingga bagian balance wheel-nya kelihatan. Terus di sebelahnya ada tulisan Seiko Automatic, semuanya rapi, dan bagian case back ini juga dilindungi oleh hardlex mineral crystal yang dibuat semi-transparan.
Di bagian paling luarnya, di engrave detail-detail spesifikasi yang kalau menurut gua sangat rapi. Nah, ini adalah cashback yang warna putih, yang SCBS 005. Unik banget sih kalau menurut gua. Buat bagian strap, gua juga nggak bisa bahas karena strapnya yang terpasang sekarang bukan strap bawaannya. Strap defaultnya adalah rubber, dan ada juga yang pakai black leather dengan deployant clasp. Jadi langsung aja kita lihat detail berikutnya. Tadinya gue pikir buat kedua model ini pakai movement khusus, tapi ternyata kedua discus burger ini pakai movement yang sama Seiko standar, yaitu kaliber 6R15, kayak yang dipakai sama beberapa lineup Seiko lain. Cuma buat model ini dimodifikasi bagian depannya, analognya digantikan dengan piringan atau disc. Automatic movement, running di frekuensi 21.600 vibration per hour, 23 joules, dan power reserve sampai dengan 50 jam. Ini bukan jam tangan diver, jadi crown-nya nggak terkunci. Kalau mau manual winding, ya tinggal putar aja. Terus posisi 2-nya kosong karena nggak ada fitur tanggal. Dan posisi paling luar buat setting waktunya. Tinggal kalian sesuaikan aja jamnya, kayak setting jam tangan analog biasa. Cuman bedanya ini berbentuk disc dengan angka-angka di dalamnya. Nggak ada fitur luminous-nya, makanya gue langsung coba ukur dimensi real-nya. Diameter real-nya adalah 40mm dengan ketebalan 14,1mm kurang lebih. Dan lug tip-nya cuma 45mm dengan lebar lug 20mm. Dimensi yang sangat ideal banget kalau menurut gua. Nah, ini adalah penampakannya kalau dipakai di tangan gua yang ukuran lingkarnya cuma 17cm. Kelihatan pas, cantik banget, kebantu sama lug-nya yang pendek, jadi aksen bulatnya bener-bener tegas buat keduanya. Nah, ini yang satunya. Sama aja, cuma beda warna doang. Dan pas gua pakai kedua Seiko ini, gua ngerasa bener-bener beda banget. Nggak kayak pakai jam tangan Seiko, desainnya bener-bener beda. Banyak orang yang nanya juga sama gua itu jam tangan apa. Pas gua bilang Seiko, mereka bingung, Seiko apa tuh bro? Oke bro, gua rasa itu aja review singkat gua soal model yang unik dari Seiko ini. Semoga ada manfaatnya buat kalian. Walaupun menuai pro dan kontra secara desain, tapi harga kedua jam tangan ini juga nggak main-main. Harganya sekarang mahal banget. Itu pun kalau kalian bisa nemu. Mungkin sekarang harganya di atas 30 juta kalau kalian bisa nemu. Dan kalau bicara opini gua soal kedua model jam tangan ini, kalau menurut gua ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihannya adalah desainnya fresh untuk sebuah Seiko. Sangat menarik, sangat unik, keren, dan nggak Seiko banget. Kelebihan yang kedua adalah fitment-nya pas banget. Ukurannya pas buat hampir semua ukuran pergelangan tangan. Nggak kelihatan terlalu kecil, walaupun diameternya 40mm, karena kebantu sama tebelnya yang nggak terlalu tipis. Kekurangannya kalau menurut gua adalah legibility. Baca waktunya susah, karena kecil-kecil, dan cuma ditaruh di display yang ukurannya lebih kecil dibandingin dengan keseluruhan dial. Angka-angkanya juga kecil, dan nggak ada jarum penunjuk, jadi agak membingungkan, harus benar-benar dibiasain. Tapi oke lah, mungkin ini bukan dibuat sebagai tool watch, tapi lebih ke tujuan fashion dengan desain yang menarik. Sekali lagi, itu cuma penilaian gue pribadi. Gimana menurut kalian? Silahkan berkomentar, bro. Gue akhiri video gue, feel free buat subscribe kalau kalian adalah pecinta jam tangan, biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel gue. Bagikan video-video gue ke teman-teman kalian, atau share di sosial media kalian, kalau memang kalian rasa ada manfaatnya, oke? Okay? Selamat menikmati jam tangan apapun yang kalian punya. Gue Adrian, sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya, minggu depan. Bye-bye.